Sampurasun. Hadirin yang berbahagia, umur kita tentu hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kita semuanya nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat di hari yang berbahagia kita dapat berkumpul dalam rangkaian acara kegiatan Puncak Milad Kasih Palestina. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saudara-saudara kita yang ada di Gaza, umumnya di Palestina, segera Allah anugerahkan kemerdekaan yang tidak akan lama lagi insyaallah. Dan jangan sampai kita tidak ambil bagian dalam perjuangan ini. Jangan lelah untuk terus membersamai saudara-saudara kita yang ada di Palestina melalui perjuangan berbicara di media sosial, kemudian berdonasi dan berdoa. Semuanya masih berusaha buat bangun, dan teman-teman makasih banget, saya pingin makasih banget teman-teman semua yang di hari kesekian ratus ini masih mau ngomongin tentang Palestina. Makasih banget. Usia 7 tahun Kasih Palestina telah memberikan sebuah dampak luar biasa. Inspirasi iya, impact iya, dan sebagaimana Al-Aqsa adalah mimpi Rasul, moga-moga Kasih Palestina menjadi salah satu benteng yang akan selalu mengingatkan umat agar kemudian kita sama-sama bisa peduli dan membebaskan Masjid Al-Aqsa. Hadir acara Milad Kasih Palestina yang ketujuh, rasanya luar biasa sebenarnya. Ada sebagian rasa sedih, sebagian rasa semangat untuk tetap kita support saudara kita di Palestina. Dan ada dalam acara ini gambaran real tentang keadaan saudara kita di Gaza. Dan harapan saya sekali lagi Palestina menjadi trend supaya semua saudara kita di Indonesia maupun orang besar semuanya peduli terhadap Palestina.